Iya, lehernya dorong ke atas. Doa kesehatan sebagai syarat untuk bidang kesehatan itu bukan hanya nasib-nasiban, tetapi ada upaya mencapai. Nah, ini upaya mencapai sitoa inilah yang dilakukan. Pemeriksaan, diketahui kondisinya, kemudian dilakukan pembinaan, kalau perlu dikasih obat dan segala macam supaya dia mencapai sitoa. Dan itulah kesempurnaan ibadah haji itu, apabila dia istitoa kesehatan, kesehatannya prima, maka rukun wajib sunnah haji bisa dicapai, dilaksanakan, dan dia pulang menjadi haji yang mabrur. Itulah tujuan kita.